Coklat Fans. Sekarang Odi lagi ada di salah satu tempat jual sound system gitu sih. Jadi sound system store gitu deh. Pokoknya lengkap di sini banyak. Ada mixer juga. Sound system jelas semua ada. Kita bakal langsung ngobrol-ngobrol sama empunya ini. Oke, okay, let's go. Masuk. Om. Iya. Sehat Om. Alhamdulillah. Odi, Om. Sehat. Iwan. Om Iwan, ini Coklat Friends. Om Iwan yang punya Angkasa. Bukan. Oh, bukan. Saya sebagai ya katakanlah kepala tokonya lah. Kepala tokonya Angkasa. Jadi kita bakal banyak tanya-tanya sama Om Iwan di sini. Boleh dulu, Om. Boleh, silakan, boleh. Silakan, Om. Om. Angkasa ini sebenarnya apa sih, Om? Apakah dia salah satu store sound system atau mixer atau mungkin alat-alat musik juga atau apa, boleh dijelasin nggak, Om, sama Coklat Fans mungkin yang penasaran? Baik, kalau Angkasa usahanya bergerak di bidang ya keperluan-keperluan sound system lah. Oke. Okay. Diantaranya alat musiknya ada. Ada juga. Ada, kemudian ada di lantai dua. Lantai dua, oke. Okay. Alat-alat sound systemnya ya terdari mixer, aksesoris, speaker dan lain sebagainya. Oke. Okay. Gitu. Jadi power segala macam ya untuk keperluan sound system. Di sini ada lah semua. Sini ada ya. Dari tahun berapa nih, Om, mulai Angkasa untuk mendistribusikan si alat-alat ini, Om? Kalau Angkasa mulai bergerak mulai tahun 2016. 2016. 2006. 2006. Wah. 2006. Jadi kurang lebih perjalanan udah hampir 14 tahun. 14 tahun. Iya, 14 tahun. Iya, 14 tahun ya, Om ya. Udah lama banget berarti, Om ya. Apakah emang dari awal jual alat-alat sound system atau mungkin dulu ada sebelumnya gitu jual-jual apa dulu, Om? Emang langsung kalau untuk Angkasa Pro Sound sendiri ya mulai dari 2006. Cuma sebelumnya si owner toko Angkasa itu dulu main spare part mungkin sekitar tahun 80-an sekian lah. Wah. Kalau untuk toko Angkasanya. Udah lama banget ya. Karena kita main sound system jadi brandingnya diganti jadi Angkasa Pro Sound. Pro Sound. Oke. Okay. Itu sejak 2006. Oke. Okay. Boleh dijelasin enggak, Om, di Angkasa ini jual-jual apa aja untuk keperluan si sound systemnya? Ya yes, tadi itu Angkasa sound system main di barang baru dan bekas ya. Oh, ada yang second juga? Ya, ada yang second. Oh, juga. Okay. Mungkin kita bergerak awalan dari yang bekas malah. Iya. Yeah, yeah. Sekarang perlahan. Cek ombak dulu, Om ya. Ya. Sekarang perlahan mungkin seiring perjalanan udah mulai 50-50 lah antara bekas sama baru gitu ya. Nah, untuk keperluan tadi ada kadang power bekas, mixer-mixer bekas. Mm-hmm. Yang sekarang digital mixer. Terus equalizer power. Digital analog ada semua nih, Om? Digital analog ada. Wih. Kebetulan ini digital, kebetulan ada bekasnya Behringer gitu. Wih, kan. Wih, bener ya. Sedap ada nih. Barunya Behringer juga. Ya, cuman yang paling besar kita itu sebagai yang utama tuh sebagai distributor Hooper sama DB-Tech. Hooper sama DB-Tech? Wah. Untuk wilayah Jawa Barat. Oh, Jawa Barat yang pegang Angkasa tuh, Om? Iya. Kenapa, Om, bisa jadi distributor satu-satunya nih dibilangnya? Atau ada lagi? Atau yang pertama? Mungkin. Distributor ada lagi. Cuman kalau untuk Hooper ya, khususnya Hooper, kelengkapannya kita insya Allah paling lengkap. Paling lengkap, paling komplit? Ya, Hooper cobalah. Di sini. Bisa dicek mungkin sebagai eksklusif dealer diantaranya untuk product line array. Iya. Satu pulau Jawa, bukan Jawa Barat ya, satu pulau Jawa. Hanya Angkasa satu-satunya yang jual line array produk Hooper. Tuh, buat Coklat Friends mungkin yang butuh banget Hooper, sound system yang lengkap banget, bisa ke Angkasa di sini ya, Om. Itu kalau misalnya Coklat Friends yang pengen lihat-lihat ya, Om, tapi belum pengen main kan, pengen lihat-lihat lewat sosial media, ada nggak? Ada. Angkasa ada di YouTube, channel YouTube-nya. Oh, ada. Ada, bisa Angkasa dilihat. Angkasa Proson. Oke. Di IG-nya juga ada Angkasa reviewnya Proson. Tuh di situ. Ada. Oke. Okay. IG-nya Angkasa Proson. Iya. Oke. Okay. Di YouTube-nya juga Angkasa Proson. Mm-hmm. Untuk lokasi sendiri kita ada dua toko ya. Ada dua toko. Sekarang mungkin dulu pusatnya di Cikapundung. Oh, Cikapundung. Di pusat, okay. Cikapundung Blok P12. Uh-huh. Nah, semenjak COVID, ya. Yeah. Kita pusatnya alihkan ke Cimahi ini, di sini. Taman Mutiara. Taman Mutiara. Taman Mutiara, Cibabat. Iya. Yeah. Mengapa pilihannya gitu? Kalau di Cikapundung, orang yang nggak beli ke kita gitu terlalu banyak yang lalu-lalang. Oke. Okay. Kita meminimalisir dampak COVID virusnya iya, itu. Iya, betul-betul. Nah, kalau di Cimahi ini. Yang butuh bener barang datang. Ya, yang betul-betul tamu ke Angkasa lah yang datang. Iya, gitu. Iya. Beda iya. Dengan yang di Cikapundung. Oke, okay. Gitu. Berarti yang Cikapundung lagi nggak buka?
Buka terus tetap buka. Tetap buka. Cuman untuk apa ya, semacam sayanya kebanyakan stay di Cimahi gitu. Biar lebih aman lah Om. Biar ya. Biar di sana ada anak-anak lah. Iya, menghindari-menghindari juga lah gitu ya Om ya. Iya. Oke, nah kalau dibedain Om untuk penjualan waktu di sebelum COVID dan saat COVID ini, ada perbedaan nggak Om? Waduh, beda sekali. Beda banget ya Om ya, beda apalagi banget. Kan yang butuh-butuh sound system adalah IO-IO yang ngejalanin event besar ya, gitu ya. Makanya pas sekarang masih kita eksis juga, saya udah apa ngucap syukur alhamdulillah, alhamdulillah ya. Mungkin karena perjalanan kita panjang, ya. Track record alhamdulillah bisa dicek lah, okay. Kita aman. Oke. Okay. Jadi walaupun COVID gini, kita masih bisa kirim-kirim keluar kota. Oke. Okay. Oh berarti luar kota juga pada banyak nih Om ya. Pesanan. Kalau market angkasa udah bisa dikatakan si Indonesia. Si Indonesia karena kita tuh pernah ngirim ke paling baratnya Indonesia, ke Aceh. Wow. Medan itu udah biasa, ke timurnya Irian Jaya. Iya, iya, iya. Kalimantan, Sulawesi, Maluku udah. Oke, okay. Udah megang ya kalau Indonesia, ya. Om. Kalau luar pernah, pernah Om. Kalau untuk luar negeri belum pernah. Belum pernah. Karena ya? Kita males ngitung-ngitung ongkos kirimnya. Belum cukai, repot ya Om ya. Nah, itu. Ya. Udah lah. Daripada kita ribet ngurusin yang itu, udah kita lepas aja gitu untuk luar negeri. Wih, ini segala jenis, ya taruhlah hooper ada semua berarti Om ya? Iya, ada semua hooper. Oke, menarik sih, menarik sih. Ini kalau misalnya Coklat Friends Om pengen langsung kontak, ada WhatsApp-nya nggak sih si Angkasa ini? Ada, WhatsApp Angkasa, seluler atau WhatsApp-nya di 082 117 488 400. Itu ya, nanti hanya itu di sini kak teleponnya hanya ya? Satu itu aja, cuma satu itu doang, iya. Ya maksudnya biar satu pintu, biar satu pintu. Jadi nggak kemana-mana lah ya, iya. Pusing. Wih deh Om, ini apa sih, aku lupa namanya Om. Ini aksesoris disebutnya. Aksesoris, iya. Paling atas itu ada yang namanya DLMS. Oke. Okay. Digital Loud Management Speaker ya. Oke. Okay. Jadi crossover digital lah istilahnya. Ke bawahnya ada equalizer, ada efek vokal juga. Iya. Yeah. Ada. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Boleh nggak Om diceritain dikit nih apa ya spek yang proper untuk event-event yang ada di panggung, ya, maksudnya panggung-panggung event gitu Om, dari skala yang kecil, menengah sampai yang besar gitu Om. Kelas-kelasnya apa aja kalau boleh diceritain? Mereknya gitu. Boleh, merek boleh, terus spek-speknya juga boleh. Kalau spek mah pada umumnya nggak terlalu jauh ya, event kecil, event besar juga. Mungkin bedanya kalau full band ya tinggal tambah alat band gitu, okay, aja. Oke, ya, iya. So, menengah, untuk sistemnya diri sendiri sama lah. Oke, okay, oke. Mungkin untuk segmen kelas-kelasnya, ya yang atas mungkin barang-barang yang brand ya, ya barangnya di BTEC. Ya, yang awet juga sih ya. Ya, untuk jujur Hooper sendiri, bisa dikatakan kelas menengah ya. Menengah itu Om. Cuman kalau untuk penjualan mungkin boleh bisa dicek di Indonesia ya. Mungkin di saat COVID juga yang paling laku Hooper. Hooper paling laku. Jujur ya. Saya udah bertanya kemana-mana. Karena ya itu kualitas tidak mengecewakan, tahan banting, harga kejangkau. Oh, tahan banting itu Om. Awet banget Hooper. Awet banget. Oke. Di sini aja bisa dilihat ada bekasnya nggak ada. Kalaupun ada sehari laku. Oh gitu. Hooper. Oh my god. Berarti ini baru-baru semua nih Om. Baru-baru semua display. Kalau untuk Hooper semua display. Kita karena ada gudangnya satu rumah juga di belakang. Khusus di sini hanya barang display, karena display doang ya. Orang pasti lihat pengen yang mana, yang belum tahu ya. Iya. Tipe hajat tuh yang mana, minimal display-nya ada. Oke, oke. Begitu, jadi kita ambil dari gudang. Oke. Berarti kalau misalnya pengen ya menengah dulu lah, bisa ngambil Hooper ya Om ya. Hooper udah menengah, makan dah merangkak mulai ke atas kan. Iya, iya, iya. Tapi Om, kalau misalnya ada nih orang yang baru-baru punya mau jalanin event atau punya IO atau vendor-vendor pengen beli sound system ke sini, bisa cek sound nggak Om? Bisa. Oh bisa? Bisa. Maka saya setiap orang beli malah harus cek sound dulu. Oh cek sound, ya biar dia bisa bandingin nih kali ya? Ya, saya nggak mau nanti dia kecewa di ujung. Oh gitu betul, kan. Malah nggak balik lagi. Nggak balik kalau lagi. Dia puas kan balik lagi. Nah, itu dia. Makanya kita bertahan sampai dari 2006 sampai 2021 yeah. Sekarang ya, salah satunya mungkin banyak yang puas ya. Karena Allah, kepuasan gitu ya. Konsumen ya Om ya. Nah, wah itu. Tuh kepuasan konsumen nomor satu tuh Angkasa Pro. Soalnya bukan apa-apa. Kebaca gini untuk orang luar kota ya. Okay. Kita yang dari Aceh, yang dari Irian.
jujur belum pernah ketemu. Uh-huh. Tapi untuk belanja ratusan juta dia berani mentransferkan duluan. Belum ketemu tapi belum pernah ketemu. Karena dia udah puas duluan. Ya mungkin dari track record nanya ke orang-orang. Oh, mulut ke mulut nih. Mulut ke mulut nih. Yeah. Kalau di Facebook lihat tanya ke teman-temannya. Iya. Yeah. Aman, mungkin amanah. Yeah. Jadi ya alhamdulillah rasanya. Yeah. Banyak orang yang udah transaksi ratusan juta bahkan mungkin miliar, huh? Tapi belum pernah ketemu sampai saat ini. Oke. Itulah mahal kepercayaan Om ya. Nah, itu. Waduh. Bahkan itulah. Untuk barang bekas saya keluar selalu saya kasih garansi. Iya. Yeah. Jadi kalau datang ke sana tidak sesuai dengan kesepakatan, nggak usah ribut, pulangin aja. Uh-huh. Atau enaknya mau gimana, mau potong servis, okay. Atau gimana, yang penting kita sama-sama enak. Oke. Okay. Gitu. Makanya alhamdulillah nggak ada masalah sampai saat ini. Kenyamanan konsumen juga diperhatiin di sini. Nah ya. Itu. Itu jadi salah satu apa ya kunci yeah. Jualan bertahan itu itulah. Iya, yeah, betul, betul. Kepercayaan, trust. Yeah. Kan pembeli adalah raja, Om. Nah, kita itu. Melayani raja sebaik yeah. Mungkin lah ya. Cuman jangan raja nawar aja. Hey. Itu mah raja, ya raja masa nawar gitu. Oke, Coklat Friends tuh ya, sekali lagi buat kamu yang mungkin baru mau terjun di bidang event atau mungkin penasaran pengen beli sound system, apalagi yang penasaran sama Hooper, di sini lengkap banget se-Indonesia ya Om ya. Jadi kamu nggak usah khawatir tuh. Tadi juga cerita dari Om Iwan juga ada yang belum pernah ketemu tapi berani belanja ratusan juta saking puasnya gitu ya Om. Oke, kalau gitu. Om Iwan, thank you banget Om. Makasih banyak sharing-sharingnya. Nanti sama-sama. Siapa tahu aku mau beli sound juga langsung ke Om Iwan aja lah. Nggak usah pusing-pusing ya. Oke, bos. Bos mah, aduh, jangan tanya. Oke, Om Iwan, sekali lagi thank you. Makasih banyak, sehat selalu ya. Amin. Oke, Coklat Friends. Itu dia tadi seputar informasi Odi di salah satu tempat jual beli sound system. Ada di Angkasa Pro Sound. Jadi kamu bisa datang aja di Cimahi, ada nih ya. Dan kalau misalnya Instagram tadi @angkasaprosound ya. Iya. Yeah. Oke, kalau begitu sampai jumpa di vlog selanjutnya. Thank you so much. Bye bye.